Makan tanpa sambal, bagai taman tanpa bunga. Iya kan, fams? Rasanya kayak ada yang kurang deh kalau makan nggak pakai sambal. Tapi kalau harga cabai makin pedas, wah, ini ibu-ibu pasti langsung cenut-cenut nih. Tenang, fams, kita punya solusinya nih. Salah satunya, bisa kok menanam cabai sendiri di rumah. Cara tanam dan pemeliharaan kebun cabai ini nggak sulit kok, fams. Biji cabai ditanam di tempat yang kecil dulu. Kalau sudah ada tunasnya, baru deh dipindahin ke polybag. Untuk campuran media tanamnya ada tanah, pupuk kompos, dan sekam. Sekam yang digunakan ini bukan sekam bakar ya, karena sulit terurai dan nggak bisa tercampur dengan tanah. Untuk pengairannya, cukup dengan selang yang udah dilubangi kecil-kecil gini, fams. Nah, kalau musim hujan tiba, tanaman cabai tinggal ditutup dengan terpal agar tidak terlalu banyak terpapar air hujan. Bisa-bisa nanti cabainya jadi layu dan mati. Uniknya lagi, kebun ini sama sekali tidak menggunakan pestisida untuk mengusir hama, fams. Ia memakai air tembakau karena hama ini nggak suka sama baunya. Asal kreatif, kekurangan lahan ini bukan halangan, fams, untuk bisa bercocok tanam. Kalau kayak gini, jadi asik juga nih. Ingin cabai, tinggal petik. Kalau cabainya kebanyakan, bisa langsung dijual deh. Mantap!